Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, ini jalan baru yang ada di ujung timur perbukitan Kapur. Ini di daerah Karangbolong menuju ke daerah Subuk. Ini proyek jalan yang kalau dari arah barat dimulai di kawasan Adipala, Kabupaten Cilacap, kemudian melewati wilayah Kabupaten Kebumen, yaitu di Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, ke selatan Desa Kopeni, Desa Karangbubur, Desa Serati, Desa Cintung, Desa Pasir, Desa Karangbolong, dan ini Desa Jeledri. Ini sudah masuk di wilayah pertigaan di kawasan Jeledri, Kecamatan Duayan, Kabupaten Kebumen. Ini yang arah ke Kota Gombong, ini yang menuju ke Yogyakarta. Nah, ini yang menuju ke arah Kota Gombong, ini yang menuju ke Pantai Ayah. Ya, kita akan melanjutkan perjalanan untuk keliling wilayah Kabupaten Kebumen. Ini sebentar lagi nanti ada jembatan Subuk, jembatan yang memisahkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Buaya dengan Kecamatan Puring. Nah, ini adalah Das Telomoyo yang bermuara di Pantai Karangbolong. Ini keindahan Das Telomoyo. Nah, di sana arah muara Das Telomoyo. Sungai ini yang melewati Bendungan Sempor, Kota Gombong, dan kemudian berakhir di Laut Samudra Hindia di Pantai Karangbolong. Luar biasa Indonesia. Thank you.
ini sudah memasuki jalan di Perut Sewu, yaitu jalan Dandeles, jalan Diponegoro, yang merupakan jalan Trans Pulau Jawa. Jadi ini adalah jalan Trans Pulau Jawa dari kawasan Ujung Kulon, nanti berakhir di Gilimanuk, Banyuwangi. Di depan sudah ada pertigaan yang lurus ke arah Gombong melewati Puring, yang belok kanan adalah jalan Trans Pulau Jawa yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen.
Joko Widodo. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ya, ini masih di kawasan Kecamatan Puring. Kecamatan Puring. Thank you.
wisata Curug Sewu. Ini Curug Sewu, wisata Cemara Sewu. Cemara Sewu Cemaranya 1000. Medang bisit. Terapa yo jamu alaya itu kopi yo. Kopi yang ngobak enggak lagi kayak kopi.